Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya dalam kondisi baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat ini kita masih diberikan karunia dan berbagai kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Marilah kita manfaatkan kenikmatan tersebut. Pada kesempatan hari ini, kita belajar tentang alat kerja fiber optik pada mapel teknologi jaringan berbasis luas atau WAN di kelas 11. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengharap ya kemudahan kepada Allah agar kita bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan kebaikan pada kegiatan hari ini. Berdoa dimulai cukup, e, tentunya kalian sudah menyiapkan peralatan-peralatan dalam pembelajaran hari ini antara lain smartphone dalam kondisi baik pakai data tercukupi dan peralatan alat tulis ya dan juga tugas yang harus disiapkan lembar TT dan pengumpulannya hari ini ya Saya perkenalkan untuk guru pengampunya karena ada formasi baru di kelas 11 13 diampu oleh saya sendiri Nur Hidayat di kelas 11 14 diampu oleh Ibu Dewi Aprilia Stuti Ambarwati di kelas 11 15 diampu oleh Bapak Guntur ya. Jadi di sini ada guru-guru baru Nanti, ketika kalian mengerjakan tugas terstruktur, kalian cantumkan nama guru-guru tersebut sesuai pada kelasnya masing-masing. Kompetensi dasar yang keenam yaitu menerapkan fungsi alat kerja fiber optik. Pada kompetensi dasar keterampilan yaitu menggunakan alat kerja fiber optik. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu mengenali konsep keselamatan dan keamanan kerja, atau disingkat menjadi K3, mampu mengidentifikasi dan mengenali peralatan kerja yang digunakan dalam pekerjaan, instalasi jaringan, penyambungan kabel, dan pengukuran jaringan kabel serat optik. konsep ketiga Mengapa keselamatan kerja penting? Tentunya ketika kita belajar tentang fiber optik, kita harus memahami dulu keselamatan kerja itu sangat penting sekali karena fiber optik itu sangat berbahaya jika kita lalai dalam menggunakan Keselamatan kerja, setiap tenaga kerja itu berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja. Jadi, sebelum kita mengenali alat-alat kerja, sebelum kita mulai bekerja, sebelum kita menyambung, dan seterusnya, kita pahami dulu tentang keselamatan kerja, karena itu sangat penting. Ya, kita harus menjaga keselamatan diri kita sendiri terhadap peralatan dan pekerjaan di. Hiperoptik. Ini adalah undang-undang Terkait dengan ketenaga kerjaan Nomor 1 tahun 1970 Jadi sangat penting sekali Sampai ada norma-norma Atau perundang-undangan Yang mengatur tentang keselamatan kerja Pengertian ketiga Secara eti etimologi ya yaitu memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien sedangkan secara filosofi K3 adalah suatu konsep berpikir dan upaya nyata untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya, baik jasmani maupun rohani. Beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil, makmur, dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan yaitu suatu ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja. Silahkan mau memilih pengertian yang mana, bebas. Yang jelas di sini tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain yang berada di tempat kerja. Sedangkan pengertian K3 dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja RI tahun 1993 Kesehatan dan keselamatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja, atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Kalau saya, lebih tepatnya di sini, ya, mudah dipahami, dan ini sesuai dengan apa yang kita lakukan ketika praktek ya. Itu sangat penting sekali kita jaga kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuannya adalah kita menerapkan K3. Yang pertama, melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, Menjamin proses produksi berjalan lancar, faktor ancaman risiko kecelakaan kerja. Di sini, di lingkungan kita ada alat, bahan, dan tenaga kerja. Ini lingkungan kita ketika kita praktek di sekolah, bahan, dan alat itu kita jaga dan kita ketika menggunakan alat dan bahan kita harus menerapkan K3 kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian kita mulai menggunakannya, kita hubungkan alat dan bahan ini dengan tenaga kerja yaitu kita sendiri dalam menggunakan alat bahan setelah kita menerapkan dari K3, otomatis kita mulai untuk menjaga kesehatan, yaitu dalam produktivitas kita ketika praktek, itu kita jaga berbagai ancaman-ancaman dalam kecelakaan kerja. Insya Allah, kalau kita sudah menerapkan kesehatan keselamatan kerja. Produktivitas kita ketika praktek itu lebih optimal dan menanggulangi adanya ancaman risiko kecelakaan kerja. Beberapa faktor yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja. Kalau secara biologi, itu contohnya. Adanya bakteri, virus, jamur, tanaman, dan binatang itu adalah contoh potensi yang bisa menimbulkan cedera atau penyakit. Ya, akibat kita melakukan pekerjaan, sedangkan cara kimia ada bahan, material, cairan. Nah, misalkan di lab kita ada itu ada bensin, ada alkohol. Nah, itu cairan kimia ya. Di mana itu bisa terbakar, bahkan bisa meledak juga. Secara fisik atau mekanik ya, banyak sekali alat-alat di lab kita ya, Dimana di mana itu bisa berpotensi menimbulkan sebuah kecelakaan. Di mekanik eh, gerakan berulang, posisi kerja Desain tempat kerja, alat mesin. Nah, di mekanik ini, misalkan kalian suka jalan-jalan di lab, suka banyak gerak-gerak, banyak rotasi yang berlebihan, itu bisa menimbulkan sebuah kecelakaan. Psikolog, stres, kekerasan, pelecehan lingkungan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Stop bullying, tetap menjaga kerukunan kita jaga harmonis dalam kelas saling menghargai teman kerjasama dilarang untuk saling merendahkan ya karena di sini kita sama-sama belajar dimana kalau kita tidak menjaga keharmonisan di kelas itu nanti ada yang merasa dirundungkan atau dilecehkan penyebab kecelakaan kerja ya. Yang pertama bisa diamati kurangnya prosedur atau aturan. Bagaimana kalau sebuah aturan itu kurang, kurang mengatur sebuah tenaga kerja, maka itu berpotensi adanya kecelakaan atau kelalaian saat kerja. Yang kedua kurangnya sarana, ya, Sarana itu sangat penting karena mendukung produktivitas ketika kita melakukan sebuah produksi dalam kerja. Yang ketiga, kurangnya kesadaran: apabila sudah ada prosedur, kemudian difasilitasi sarana, namun tenaga kerja kurang, sadar akan pentingnya ketika itu juga sama saja menyebabkan kecelakaan. Dan yang keempat, kurangnya kepatuhan. Sama saja, kalau sudah ada SOP, kemudian difasilitasi alat dan bahan yang lengkap, kemudian sudah sadar, namun kurangnya ketaatan atau kepatuhan itu juga menyebabkan kecelakaan kerja, e, mungkin sampai sini dulu ya karena masih banyak materi untuk K3 e, ada dua pertemuan Insya Allah nanti kita lanjutkan untuk pertemuan mendatang e, saya akhiri dulu dari saya tugas buat kalian yaitu silahkan membuat ringkasan materi dari apa yang saya sampaikan di awal sampai dengan di akhir kalian catat di buku tulis kalian rangkum boleh kalian tambahkan dengan mencari referensi di internet. Sekian dari saya, kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Namun, dirasa jika ada manfaatnya, tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.